wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wadahuzubillahi minsyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'da. Pemirsa TV Lampung dimanapun Anda berada yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di kesempatan sore hari ini kita kembali bertemu untuk kembali meningkatkan ilmu pengetahuan kita dan menjaga keimanan kita agar tetap terisi dengan ruh-ruh yang baik dengan pencerahan nilai-nilai agama. Tentu saja kita bertemu di program Serambi Iman, Perkaya Ilmu, Pertebar Iman. Memperkaya ilmu, mempertebar iman. Hari ini kita akan belajar dengan Ustadz kita yang sudah hadir. Ada Ustadz yang setia menemani kita setiap saat selalu di acara Serambi Iman. Kita bersama Ustadz Fauzan Thohir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Iya, keliling terus akhirnya bisa sini lagi ya. Iya. Dan hari ini bersama Ustadz Fauzan kita akan membahas topik menarik ini seputar tema yang memang akan segera kita sambut. Ya, ini momentum Idul Adha ya, menengah hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah yang insya Allah akan segera kita sambut bersama merayakan kebahagiaan di hari raya Idul Kurban. Lalu seperti apakah nanti dalam Al-Quran dalil-dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bagaimana ibroh atau manfaat dari hakikat makna kurban itu sendiri, nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Fauzan. Dan hari ini juga tidak sendiri, tentu saja hari ini bersama Majelis Fathul Quran ya, ada Ustadz Mandra yang hari ini akan membacakan dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala. Terus hari ini di depan saya juga cantik-cantik ibu-ibu dengan pakai warna kuning nih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Udah nyiapin bumbu-bumbu dapur? Sudah ya. Mau potong kambing, mau potong sapi. Walaupun potongnya nggak di rumah ya, di masjid ya. Insya Allah semua akan merayakan kebahagiaan, siapin bumbu di rumah. Tapi hari ini kita siapin ilmu pengetahuan. Nah ini ibu-ibu majelis taklim yang datang, wah kiroh semangat buat belajar hari ini. Ini majelis taklim dari mana sih? Saya kenalan dulu deh, pimpinan kelompoknya silakan sebutkan. Terus kegiatannya apa saja selama ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astuti, kami dari Majelis Taklim Al-Abror Desa Waihui. Kegiatan kami setiap hari Jumat yaitu pengajian di masjid. Terus sebulan sekali dari rumah ke rumah, dan ada juga kegiatan pengajian sedesa yaitu pengajian Anisa sedesa Waihui. Yaitu di situ kami memberikan santunan setiap bulannya ke anak yatim dan para manula. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Al-Abror Waihui ya. Luar biasa hari ini bisa silaturahmi. Siap ya Bu menimba ilmu bersama kita hari ini? Insyaallah. Insyaallah siap. Kalau sudah siap, pemirsa di rumah juga kudu siap karena kita akan belajar bagaimana hakikat makna kurban dalam Al-Qur'an. Dan tentu saja semua akan dijelaskan dengan dalil-dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Dan langsung saja kita simak pemaparannya dari Ustaz Fauzan. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan. Di sore hari ini setiap langkah pikiran kami selalu tanamkan satu yang kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun. Iya pun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi ala ni'matil karim. Walhamdulillahi tanzilul Qur'anul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh khatamun nabi wa jalan nas minazulu matilan nur. Qala ta'ala fil kitabil aziz, inna a'toina kal kausar fasolli rabbika wanhar. Bapak ibu jamaah pemirsa TPRI dimanapun kita berada, dan ibu-ibu majelis Abror yang sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Saya ingat di dalam Al-Quran itu sedikit manusia itu bersyukur. Yang sedikit manusia bersyukur. Kalau yang banyak itu biasa, yang sedikit.
Di surat 32 As-Sajdah 9 yang terjemahannya, lalu kusempurnakan, lalu kujadikan pendengaran, penglihatan dan hati sedikit, kata Allah bersyukur. Di sajadah, surat sajadah. Allah juga jelaskan di surat 23 Al-Mu'minun ayat 78, kujadikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati amat sedikit manusia bersyukur. Kenapa Allah mengatakan sedikit pendengaran, penglihatan, hati dan sedikit bersyukur? Mari di sore hari ini di studio TPRI ini kita banyak bersyukur pendengaran, penglihatan dan hati. Ya kan? Banyak orang yang sehat matanya tapi nggak melihat. Banyak orang telinganya bagus tapi nggak pernah mendengar sebuah siaran TPRI gitu. Banyak orang yang memahami ilmu-ilmunya agama tapi tidak sampai menyentuh rasa hati. Akhirnya Al-Quran itu keluar saja seperti itu. Maka Allah mengingat selalu bersyukur pendengaran, penglihatan dan hati. Karena Allah mengatakan sedikit manusia itu bersyukur. Hari ini kita banyak sekali orang-orang yang pendengaran, penglihatan, hatinya dikunci oleh Allah. Atamallah kunubihi wa ala sam'ihi wa ala absorihim risa wa tu walahum azabul hati. Ketika Allah kunci hati, pendengaran, penglihatan, maka tak ada Tuhan di situ sama sekali. Maka penting kita bersyukur pendengaran, penglihatan, hati. Mari sama-sama di sore hari ini kita banyak-banyak bukakan telinga kita mendengar, pemirsa di rumah, ibu-ibu di studio. Kita bukakan mata kita melihat, pandangan kita fokus ke TPRI. Ya, kita buka hati kita. Rabbi sodri, ya Allah buka hati saya agar masuk ilmu Tuhan itu. Selawat dan beriring salam suruh para nabi khusus nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 15 abad yang lalu Rasulullah di akhir kehidupannya, yang diingat oleh Rasulullah bukan di sini. Yang diingat ketika Rasulullah hingga mau dicabut nyawanya, dia tidak ingat apapun. Yang diingat oleh Rasulullah adalah umatku. Kalau kita biasa meninggal, yang kita ingat harta kita. Rasulullah tidak seperti itu. Ketika meninggal, bagaimana anakku setelah aku mati? Rasulullah tidak. Tapi Rasulullah yang diingat umatku. Diselipkan doa itu, Rasulullah berdoa. Di dalam Al-Quran ditulis tidak 4 surat 25 Al-Furqan ayat 30. Waqala Rasul ya Rabbi innal qawmi takhuzuna adal Qur'ana majuro. Berkata Rasul ya Tuhanku, aku minta umatku tidak mengacukan Al-Quran. Kita lihat 3 bulan yang lalu di awal Ramadan di masjid-masjid membaca Al-Quran, di surah membaca Al-Quran, di kantor membaca Al-Quran. Selesai Idul Fitri, selesai Syawal, tak terdengar lagi Al-Quran dibaca. Di kantor tampak pembacaan Al-Quran, di rumah tampak membaca Al-Quran. Tapi kita bilang setiap sebulan 2 kali majlis ini mengadakan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Inilah wujud pendengar pendoa Rasul. Kenapa sahabat Rasul berdoa, ya Tuhanku, aku minta umatku tidak mengacukan Al-Quran. 2500 sebelum Masehi, Nabi Ibrahim pernah berdoa dengan Allah. Ya Tuhanku, ditulis dalam Al-Quran di surat 2, 129. Ya Tuhan, aku minta utus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami, yang membacakan, mengajarkan kitab kami, dan mengajarkan hikmah dan menyucikan. 2500 tahun sebelum Masehi, Ibrahim berdoa. Akhirnya Bani Israel turunlah semua nanti, termasuk Nabi Muhammad. Masih ada orang mempelajari Al-Quran. Mari sama-sama di majlis ini, di majlis TPRI ini, kita di sebulan 2 kali ini kesempatan ditemani oleh pembawa acara dengan settingan yang luar biasa. Tidak lain TPRI Rambu untuk bagaimana mengenapkan doanya Rasul tadi. Terima kasih kepada pembawa acara yang ganteng luar biasa ini. Ya kan? Saya ditemani juga hampir hampir 2 tahun. Cuma aku gak keliling-keliling aja, gantian dari Jawa Timur, dari kawan-kawan. Terima kasih. Dan juga khususnya para perangkat tim TPRI yang luar biasa. Ini ibadah semuanya. Ya kan, masih sentuhan. Coba kalau kita lihat
3 bulan yang lalu kan iman, tapi di DPR masih baca Quran. Ibu-ibu sekalian, majelis dan studio, kita bicara korupan. Saya mengambil kesimpulan itu ada 3 hal yang akan dijelaskan. Jangan kita rutinitas korban setiap tahun, tapi makna korban itu nggak dapat. Hikmah korban itu apa? Tujuan dari korban itu apa? Pertama, korban itu harus dipahami literatur sejarah, akar kenapa terjadi korban. Mari kita dengarkan satu ayat Al-Quran, surat 37, ayat 100 sampai 109. Coba baca, surat 37, ayat 100 ya, sampai 109. Ini cerita. Kan kalau sebuah acara itu, sebuah korban, ibu kan langsung jadi barangnya. Oh, korban-korban, tapi sejarah korban itu apa? Jadi akan timbul makna sejarahnya sendiri. Coba baca, surat 37, asad, ayat 100 sampai 9, cerita tentang Ibrahim, bagaimana? Jadi makna korban itu akan dapat. Coba baca. A'udzu billahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minasyalihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Bertahun-tahun Ibrahim itu berdoa dengan haji, dengan Siti. Isinya yang pertama? Enggak. Karena yang diminta Ibrahim anak yang soleh, bukan anak-anakan. Sama seperti Zakaria. Tapi Ibrahim enggak pernah kecewa sedikitpun. Tidak pernah bersungguh-sungguh dengan Allah. Ya Allah, aku minta anak yang soleh, yang menggantikan waliku. Lanjutkan. Ayatnya. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. Ismail, lanjutkan. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu." Bertahun-tahun Ibrahim berdoa dengan Allah untuk minta seorang anak. Tapi ketika diberi anak, Ibrahim diberikan manam, mimpi. Mimpinya Ibrahim beda dengan mimpinya ibu. Kalau mimpinya ibu belum jadi petunjuk, tapi mimpinya Ibrahim petunjuk. Ada dua nabi yang mimpinya menjadi petunjuk. Satu Ibrahim, yang kedua Yusuf alaihissalam. Bertahun-tahun Ibrahim gak punya anak, ketika punya anak dalam mimpi untuk memotongnya. Cinta yang luar biasa. Bagaimana cintanya Nabi Ibrahim kepada Ismail. Mahabbah yang luar biasa. Ketika Ibrahim mendapatkan Ismail, cintanya, I love you-nya bertahun-tahun loh, Bu. Ya, minta dengan Tuhan itu, minta anak. Tapi hari ini dikabulkan oleh Allah anak itu. Tapi dalam mimpinya Ibrahim, Baim, mana yang kamu lebih cintai? Anakmu apa saya? Dalam mimpi itu, kalau kau memang habbi, cinta dengan saya Ibrahim, potong anakmu dalam mimpi itu. Kita motong sapi, motong kerbau itu biasa. Tapi Ibrahim memotong anaknya demi cintanya kepada Allah. Kita ingat tokoh tasawuf Rabi'atul Adawiyah, seorang sayyid. Bagaimana dia tidak menikah ketika ada seorang pangeran untuk menikah. Bisa kau menggantikan cintanya Allah kepada saya, mahabbah kepada saya. Kalau kau laki-laki pangeran bisa menyintai cintanya Allah kepada saya, berikan, kata Rabi'atul Adawiyah. Ternyata tak mampu. Tuhan itu sahabat yang sejati. Dalam kitab Mikam, sahabat sejati, kekasih sejati itu Tuhan mengetahui bisik. Suami kita gak tahu kalau kita sudah berusaha. Nah, Ibrahim bertahun-tahun berdoa dengan Allah, minta anak. Ketika diberi anak, disuruh potong. Gila. Banyakkan apa yang terjadi. Apa jawaban di dalam ayatnya? Ayo. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Bagaimana pendapatmu Ismail? Bapak disuruh oleh Allah potong mau. Apa jawaban Ismail? Lanjutkan. Ismail menjawab. Wahai ayahku. Lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Inilah cinta anak, cintanya Allah, cintanya Ibrahim kepada anaknya, dipotong anaknya. Cintanya Ismail lebih mencintai Allah daripada bapaknya. Bapak, ya Allah.
Ada enggak orang anak sekarang bagaimana cintanya kepada Allah lebih mencintai orang tua? Dicontohkan cerita nyata ini, ada enggak? Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Orang sabar, lanjutkan. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Tidak selesai sampai situ. Keduanya ketika melepaskan Ibrahim, anak yang bertahun-tahun diharapkan untuk menggantikan wali yang disuruh oleh Allah memotong. Ketika membaringkan di pelipisnya, Ibrahim untuk memotong itu berselama. Ismail pun mengikhlaskan dirinya demi cintanya mahabbah kepada Allah. Kita membuat Allah itu di titik terakhir. Diduakan aja gak mau, tapi nomor tujuh. Nanti makna korban di sini, nanti kita kupas. Jadi makna korban itu, kenapa harus korban? Ibu jangan berkorban setahun sekali. Kalau gak paham ini, berkali-kali berkorban ke Allah. Cinta kita, masa cinta kita cuma setahun sekali? Ibu mau dicintai suami setahun sekali? Tidak, berkali-kali, lanjutkan. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Wahai Ibrahim. Sesungguhnya, engkaulah membenarkan mimpi itu. Lanjutkan. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Nyata loh jadi Ibrahim itu. Lanjutkan. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Jadi ketika Ibrahim dengan berserah diri dengan anaknya, ketika Ibrahim memotong, maka Allah mengatakan, hai Ibrahim, engkau membenarkan mimpiku, engkau benar mahabbi. Maka seorang nabi yang disebut Khalilullah, kekasihnya Allah, Ibrahim. Siapa kekasihnya Allah, Ibrahim? Disebut Khalilullah. Orang tidak yang lurus, hanif dan tidak bersekutukan, karena dia mimpi itu. Maka Ismail pun menyerahkan dirinya. Ya kan? Maka ketika dibaringkan, barulah Allah benci sembelian yang besar. Jadi sembelian sapi besar itu apa? Hadiah apa itu? Karena hadiah penggantian dan bagaimana cintanya Ibrahim kepada Allah, maka Allah benci anak itu jadi sembelian yang besar. Ya, lanjutkan terus. Dan kami abadikan untuk Ibrahim di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Jadi Ibrahim, cerita Ibrahim diabadikan 2500 sebelum Masehi. Tapi satu-satunya nabi, nabi benar nabi keenam. Banyak nabi itu, anak keturunannya. Tapi satu-satunya nabi yang membenarkan ajaran dari Ibrahim, siapa? Nabi Yina Muhammad. Ketika panggilan haji labbaik Allahumma labbaik, itu panggilan Nabi Muhammad, apa panggilan Ibrahim? Ketika orang pergi haji itu panggilan siapa? Nabi Ibrahim apa Muhammad? Nabi Ibrahim. Muhammad cuma membenarkan ajaran leluhurnya. Ibu mungkin ada orang tua yang mengajarkan leluhur. Kenapa enggak dilestarikan? Contoh seorang Nabi Yina Muhammad melestarikan ajaran Ibrahim yang 2510 Masehi tentang pemotongan korban. Nah, terus apa Ustaz bedanya korban dengan kika? Kalau aki, yaitu ajaran Nabi Muhammad. Tapi korban ajaran Ibrahim. Sunat ajaran Ibrahim. Haji ajaran Ibrahim, bukan ajaran Muhammad. Muhammad hanya membenarkan, melestarikan. Karena Baitullah itu dibangun sejak zaman Ibrahim. Maka orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim bukan Ismail, bukan Ishak, bukan Musa, siapa? 368. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana 2500 tahun sebelum Masehi, Muhammad yang lahir 557 Masehi, itu jauh sekali, tapi bagaimana cintanya Muhammad dengan leluhurnya, ajaran itu dilestarikan sampai sekarang oleh Nabi Yina Muhammad. Bajar. Makanya orang paling dekatnya Ibrahim itu Muhammad. Bajar. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya, dan Nabi ini Muhammad, serta orang-orang yang beriman kepada Muhammad, dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Ibrahim digelari oleh Allah Khalilullah, Nabi Yina digelari Habibullah,
kekasihnya Allah. Kenapa? Karena dua orang ini menjadikan tokoh yang luar biasa. Sampai Muhammad meletakkan di setiap sholat kita itu di tahir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita. Jadi ibu tahu enggak idolanya Nabi Muhammad siapa? Ibrahim. Ditulis di dalam Al-Qur'an di setiap ibu sholat baca kama sholaita kama barakta ala Ibrahim. Saking cintanya Muhammad kepada Nabi Ibrahim, anak laki-lakinya diberi Ibrahim dari istri Siti Kapur. Dari apa? Isinya Muhammad yang ketiga, ada satu isinya yang punya anak. Jadi yang Nabi Muhammad punya anak laki-laki tiga, duanya dari Khadijah, satu lagi siapa? Maria Kipti. Apa? Maria Kipti. Nah, Maria Kipti punya anak namanya Ibrahim, dibuat oleh Ibrahim, dibuat namanya saking cintanya Maria Kipti Muhammad dengan Maria Kipti, maka lahirlah satu anak namanya. Tapi anak laki-laki meninggal. Itu cara cintanya Nabi Muhammad kepada leluhur. Nah, hari ini ibu menjalankan kurban. Kurban secara bahasa koroba, mendekatkan koribun. Jadi korobatin, arti pendekatan. Ya kan? Nah, kalau kita baca surat 108, inna atoinakal kausar, pasolli wanhar, itu motong. Motong. Ya kan? Apa yang dipotong? Kesirikan. Kecintaan kita dengan apapun. Kecuali kita cinta kepada Allah. Nah, Ibrahim mencontohkan ini. Manusia ini lebih cinta. Allah bukan dibuat nomor dua. Maka disebut koribun. Dekat dengan Allah. Jadi, koribun itu artinya koroba. Ya, korobu. Artinya dia dekat. Jadi, korban itu apa nih? Dekat. Jadi kalau setahun sekali korbannya, berarti dekatnya setahun sekali. Jadi ibu mau korban setiap hari apa setahun sekali? Setiap hari. Setiap hari minimal korban perasaan. Iya kan? Betul ya. Itu sementara itu dulu. Baik. Itu dia ya, Masya Allah. Jadi kita sudah belajar bagaimana tadi Allah mengingatkan kita untuk selalu mencintainya. Salah satunya yang mempelajari bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintainya juga dengan melestarikan ajarannya, yakni ajaran korban. Nah, nanti kita berikan kesempatan kembali untuk pemirsa semua belajar bersama lagi di Serambi Iman dan juga ibu-ibu majelis taklim tentu saja untuk pertanyaan pertama kita. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Serambi Iman. Berkaya ya Bu, bertebar. Masih bersama program Serambi Iman dan masih tema kita kali ini yakni hakikat korban dalam dalil-dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Fauzan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk melakukan korban sesuai dengan salah satu tuntunan yang diberikan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sekarang kita berikan kesempatan untuk ibu majelis taklim untuk bertanya. Yang punya undang-undang pertanyaan boleh nih langsung ditanyakan sekarang. Silakan yang mau bertanya. Oh iya, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hadijah dari Majelis Taklim Al-Abror. Yang akan saya tanyakan begini Pak Ustaz. Sekarang ini kan marak yang namanya kurban itu ada arisan ya Pak Ustaz. Jadi 7 orang itu arisan per bulan berapa gitu. Yang akan saya tanyakan, mana yang abdol Pak Ustadz? Apakah kita kurban sendiri kambing yang sudah memenuhi syarat? Atau memang kita arisan itu Pak Ustadz? Karena arisan itu 7 orang kan, sapinya kan kadang-kadang ada yang kecil, ada yang besar gitu Pak. Karena harganya mungkin setahun yang akan datang sudah tinggi, nggak sesuai dengan yang kita
bayar. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini menarik ini pertanyaan dari Ibu Khadijah tadi ya. Ini saya juga punya pertanyaan seperti itu sebetulnya. Kalau kita berkurban sendiri, itu kan rasanya puas gitu ya. Apa yang kita berikan pada Allah Subhanahu wa taala itu diberikan. Tapi kadang ada program juga yang arisan untuk sapi untuk 7 orang Ustaz. Ini lebih afdol atau lebih mulia mana sih Ustaz? Meskipun cuma kambing satu atau sapi yang besar untuk 7 orang. Oke. Terima kasih Bu ya kan. Jadi ketika kita baca yang tadi di surat 31 tadi kan itu seekor. Saya tidak mendapatkan bahwa 7 orang satu sapi. Enggak ada. Satan itu kan cuma satu, ya kan? Nah, ada arisan. Ini berlakunya cuma di Indonesia. Maaf ya. Saya kan ngomong apa adanya aja. Jadi, kalau boleh enggak kita 7 sapi itu 7 orang, satu sapi 7 orang? Boleh. Kenapa salah? Tidak salah. Tapi apakah ajaran Allah seperti itu? Enggak. Karena satu sapi satu orang. Enggak mampu. Saya mikir juga satu kambing itu satu orang, gimana sih ya? Karena dia besar sapinya dipikul orang 7, ya kan? Jadi 7 kambing menjadi satu sapi. Nah akhirnya yang ada di negeri kita ini seperti ini. Di luar negeri nggak ada, di Arab nggak ada, di Malaysia juga nggak ada model-model kayak gini, ya kan? Maka abdul kita kita korban itu diri kita sendiri, bukan ikut. Gimana Ustaz, boleh gak kita 7 sapi yang mikul aset? Boleh, sekedar ria atau latihan berkorban. Tapi kalau ada duit sendiri, minimal ibu lakukan korban itu kambing jadilah. Gak harus sapi, satu orang. Ya kalau kita duit lebih, ya pakai sapi, satu orang. Seperti itu. Nah, yang ada yang seperti ini di Indonesia. Harisan sapi 7 orang. Gak ada di negara lain. Karena di Quran juga nggak tulis, ya. Nah makanya kalau seperti jadi ajaran Nabi Ibrahim kan satu sembelian yang besar. Bentuk persembelian besarnya kan beda cara memandangnya. Kira-kira seorang gubernur satu sapi layak nggak wujud dia cinta kepada Allah? Nggak layak belum. Saya tanya, misalnya ada orang gubernur ya satu sapi harga 30 juta. Ibrahim motong anak loh. Nah berapa anak itu? Wujud kau bayar dengan sembelian. Kira-kira ada nggak yang mau bayar anak dengan sapi? Enggak, Allah lebih besar di situ. Wujud kita cinta kepada Allah. Makanya kenapa korban itu setahun sekali? Nabi Muhammad pengen langsung purnakan. Timbullah akikah. Jadi akikah itu ajaran Nabi Muhammad. Maka nggak bagus kalau cuma setahun sekali dikorban. Masukkan ajaran ketua setiap kelahiran anak wujud syukurnya akikah. Motong kambing bedanya kalau kurban itu barang mentah, kalau akikah barangnya sudah dimasak. Kalau laki-laki 2 kambing yang mampu, yang perempuan 1. Ini ajaran murni Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tidak cukup cinta kita kepada Allah setahun sekali. Maka Nabi Muhammad menguatkan wujud kita cinta kepada Allah melebihi daripada makhluk yang lain, maka setiap kelahirannya berakikah. Kalau ngomong korban, ya kan? Akikah bedanya dengan korban. Kalau korban daging mentah, kalau akikah daging yang sudah dimasak. Ini ajaran Nabi Dina Muhammad. Kalau Nabi Ibrahim korban setahun sekali. Nah, tidak mungkin orang ingat. Maka Nabi Muhammad mensempurnakan bagaimana bentuk korbannya. Bagaimana setiap kelahiran, wujud syukur kita punya anak, seperti Ibrahim tadi cerita tadi, maka wujud syukur kita agar tidak mensekutukan Allah, mencintai Allah, itulah akikah. Dari mana dasar hukumnya? Surat 7, 189, 190. Kan kenapa terjadi korban? Kan Ibrahim ingin punya anak nih bertahun-tahun. Tidak punya anak. Pas punya anak, disuruh potong korban. Nah, itu setahun sekali dilakukan musim haji. Nah, bagaimana Muhammad mentransikan undang-undang aturan Ibrahim ini dibaguskan oleh Nabi Muhammad, disempurnakan. Enggak mungkin setahun sekali. Setiap ada terakhir anak aus atika. Itu dasar ayatnya ada. Surat 7:189. Ujub kusukun, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini minta juga anak. Bismillahirrahmanirrahim.
Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu. Dan daripadanya dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan. Dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian, tatkala ia merasa berat, keduanya, suami istri, bermohon kepada Allah. Tuhannya seraya berkata, sesungguhnya, jika engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Bagaimana bersyukurnya? Ketika Allah kabulkan doanya, dikabulkan oleh Tuhan. Tatkala Allah memberi kepadanya keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah. Sekutu bagi Tuhan. Lahirnya anak ini membawa menduakan Tuhan. Maka wujud bersyukurnya, aku Tuhan lebih cinta denganmu daripada engkau memberikan anak. Maka timbullah wujud syukurnya apa? Aki. Nah, kita sama dengan Ibrahim. Muhammad mencoba setiap kelahiran anak disuruh aki. Nah, maka ada pertanyaan, akikah dulu apa korban dulu? Sama-sama bisa dilakukan. Akikah dulu, karena kewajiban kita bersyukur punya anak. Kalau yang cerita tadi, cerita Ibrahim punya anak yang sempurna bertahun-tahun. Maka wujud bersyukurnya dipotong kibas itu. Jadi ibu, alangkah bagusnya kalau kita korban itu ada satu sapi tujuh orang. Boleh nggak? Boleh. Itu latihan. Apa? Latihan berkorban. Seharusnya berkorban itu berjamaah apa sendiri-sendiri? Cinta ibu mau berjamaah apa sendiri? Nah, hanya di Indonesia. Makanya saya dulu ingat waktu mondok pesantren, karena anak-anak santri di pondok itu pengen korban. Maka dikumpulkan satu kelas, dapatlah namanya kambing. Itulah wujud kami latihan berkorban. Satu kambing, satu kelas, gitu. Nah, sekarang masuk ke masyarakat. Ya kan, tujuh sapi, dibuat tujuh orang, ada patungan selama setahun, berilah sah, tapi itu kalau kami di pondok namanya latihan berkorban. Nah, dengan latihan mulai rabu lama, kakek mulai minta belajar berkorban untuk diri sendiri. Ibu mau dekat dengan Allah itu gak bisa berjamaah sendiri, ngadap Tuhan sendiri apa berjamaah? Kita ngadap Tuhan, ngadap dengan Allah itu sendiri apa berjamaah? Sendiri. Ibu harus berkorban, bapak harus berkorban sendiri, karena inilah yang kita persembahkan. Maka korban secara Islam disebut persembahan dengan Tuhan. Wujud saya cinta dengan Allah, maka saya sembahkan korban saya. Masa berjamaah? Boleh enggak Pak Ustadz berkorban satu sapi tujuh orang? Boleh, tapi latihan. Latihan korban namanya riyadho. Apa? Riyadho spiritual bentuk korban gitu loh, Cak. Tapi kan enggak masalah, enggak ada yang salah kok. Baik. Ya, kan? Baiklah. Tetap bisa dilakukan, tapi akan lebih mulia di sisi Allah ketika kita mencintai Allah sepenuhnya dari hati kita, diri kita sendiri. Maka sendiri, berkorban sendiri akan lebih penting bisa kita lakukan, ya. Tapi untuk aktivitas korban yang lain menjadi riyadho atau latihan kita untuk bisa memasrahkan cinta kita dengan berkorban pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ke ibu-ibu jamaah yang lain yang punya pertanyaan. Yuk, silakan. Siapa lagi? Silakan ibu yang di depan, sebutkan namanya dan juga pertanyaannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Sumarni dari pengajian Al-Abror di Wehwi. Maaf ini Ustadz, saya mau bertanya, walaupun sepintas lalu sudah ada penjelasan, cuman ini kayaknya masih ada apa kurang ini sama saya. Ini sesuai dengan kemampuan dari keluarga, karena ekonomi dari setiap rumah tangga itu berbeda-beda. Ya. Jadi ada yang bilang kalau kita korban memang diharuskan satu tahun sekali, tapi kemampuannya belum nyampai. Kalau seandainya satu ekor kambing itu bisa mewakili satu orang, apa bisa mewakili satu keluarga? Nah, ini saya mohon penjelasan dari Ustadz. Terima kasih sebelumnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik juga Ustaz. Kalau kita melihat kondisi ekonomi semua orang tentu saja berbeda-beda. Apalagi masyarakat yang menengah ke bawah di daerah-daerah pedesaan seperti itu, terkadang untuk mencari ekonomi agak sedikit sulit. Nah, kadang untuk bisa melakukan kurban itu sangat susah sekali. Nah, boleh nggak sih kalau diniatkan itu satu kambing yang dikurbankan itu untuk kurban keluarga kita seperti itu? Maksudnya gitu ya Bu ya? Nah, seperti apa Ustaz? Ya, satu kambing karena dia nggak mampu, satu keluarga kita niatkan. Ya kan? Boleh. Ya nggak boleh itu nggak apa-apa. Nah pertanyaan, apakah satu keluarga lima orang itu korbannya sampai ke Tuhan? Bukan kambingnya yang dikorbankan. Mari kita buka ayat Quran. Kita nggak paham intinya, makna korban itu apa. Makanya saya jelaskan tadi kan inti korban, wujud cinta kita kepada Allah. Ya, kalau bahasa saya Bu, agak ekstrim. Ibu mampu nyayap, korban nyayap. Tapi kan nggak mungkin, karena nggak masuk kapasitas. Makanya Allah menerangkan di dalam Al-Quran, surat 22, Al-Had, ayat 37. Yang diterima Allah itu kambing, sapi, apa-apanya. Nah, kita lihat hari ini bentuk korbannya. Coba. 22, Al-Had, ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Daging-daging unta. Dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Jadi ibu korban mau sebesar unta apapun, kalau ibu tidak bertakwa, daging itu gak sampai. Karena bukanlah darah dan daging unta yang sampai kepada Allah, tapi ketakwaan kita. Apa? Ketakwaan. Jadi makna hakikat dari tujuan kita korban untuk menjadi manusia la'alaku. Jadi korban itu sebagai kendah, tujuannya apa? Lah, puasa, kita puasa, tujuannya apa? Takwa. Kalau kita bekal haji, tak? Pulang pergi haji harus tak? Ini hari ini kita berkorban berlomba-lomba besar-besaran sapi. Tapi ketakwaannya nggak dibangun. Makanya timbul firman Allah seperti ini. Coba ulang lagi, coba. Renungi hari ini, ya kan? Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keriduan Allah. Tidak sampai mencapai keriduan. Ingat ya, daging unta, darah, dan itu sampai enggak ke Tuhan? Keriduannya. Enggak sampai. Yang ngomong siapa ya? Yang berkiriman, pasang di telinga ini. Jangan ribut soal sapi, tujuh orang, satu kambing. Bisa gak satu? Bisa, saya bilang. Tapi yang sampai kemana? Takwa, bukan dagingnya. Ya kan? Ada gak orang korban tapi gak takwa? Ada, duit korupsi. Korban juga. Dia menilai Allah itu takwanya. Ya kan? Patung, ibu bersedekah ya, berkorban, tujuh orang, satu sapi. Kalau tujuh orang ini takwa, daging itu sampai. Ketakwaannya sampai. Bentuk kejihatan ibu itu. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepadamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Saya baca sebuah kitab hikam, judulnya gini. Zuhud itu adalah menumbuhkan dari amal. Orang yang berzuhud, orang yang zahid itu Tuhan, yang bertakwa dengan Tuhan, dia kan ibadah itu. Ketika dia beribadah, kelihatan sedikit, cuman sepotong kambing lagi. Inilah dia mampu. Tapi jangan kau lihat sedikit orang yang bersyukur ketakwaannya cuma seekor kambing kecil yang dia mampu. Dengan kemurnian dia, ini banyak. Kamu lihat dengan pandangan mata seorang bersedekah sampai sapi itu 50 juta. Seorang zuhud ya, yang tampak kamu lihat besar sapinya, di mata Allah sedikit. Jangan-jangan kita berlomba-lomba sapinya.
besar-besaran, tapi nilai-nilai zuhud ketakwaannya itu jauh. Maka saya bilang ibu tadi nanya, bisa nggak Pak Ustadz 7 sapi itu buat 7 orang? Bisa, tapi yang penting takwa. Bisa nggak 1 kambing kami miskin melarat tidak mampu untuk buat? Gak bisa. Kenapa saya bisa? Karena aku bilang di sana, bukan daging unta, bukan sapi, bukan kambing, bukan darah yang sampai ke hadirat Allah, tapi ketak. Pertanyaan saya itu, takwa itu apa? Kan gitu. Nah, kita baca, takwa itu apa, Bu? Kalau kita dengar takwa itu melakukan perintah Allah, menjauhi, itu definisi umum, tidak ada dalam Quran. Kita tanya takwa menurut Allah. Surat 3 Al-Imran, ayat 133, 134. Ini si takwa. Jadi ibu bisa lakukan. Jawabannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini surga seluas langit disediakan orang kurban atau orang takwa? Ada enggak orang yang berkurban enggak takwa? Banyak. Masuk surga enggak? Ya enggak, Tuhan kan pintar dia. Enggak mungkin seperti itu. Makanya ada enggak orang menyumbang sapi sebesar? Eh? Tapi sampai ke Tuhan, ada enggak? Kalau dia takwa sampai, karena yang diterima Allah itu takwa. Maka surga seluas langit disediakan untuk orang yang bertakwa. Ciri takwa itu kayak mana lagi kan? Ya itu, orang-orang yang meninfakkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit. Oh, dia menafkahkan lapang dan sempit. Tentu cintanya nafkah kepada Allah. Lap, sempitnya dia kumpulkan uang dari rupiah ke rupiah. Tuhan tahu kalau kau mengumpulkan untuk makan pun susah, kau kelekan atau kejelek. Setahun kau kumpulkan dapat 1 ekor sapi untuk keluarga. Anaknya nyumbang di situ, adiknya nyumbang di situ, suaminya nyumbang di situ, isinya nyumbang, dikumpulkan dari sapi. Ya kan? Itu bentuk nafkah baik lapang maupun sempit, bentuk pengorbanan. Ya kan? Masuk enggak? Masuk enggak itu? Setuju. Masuk. Lanjutkan. Yang kedua apa? Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ini pekorban, tapi marahnya masih main, belum jadi takwanya. Nyumbang sapi ini sampai besaran, tapi suka marah dengan masih ribut dengan istri, masih gebuknya istri, nggak cocok itu. Ya, lanjutkan. Yang kedua. Allah menyukai. Maafkan itu belum selesai. Dan memaafkan kesalahan orang. Tiap tahun dia pasang sapi, 7 sapi keluarganya. Tapi dengan tetangganya bermusuhan, tidak punya teman, sampai nggak sapinya itu. Paham, sahab. Mending ibu 7 sapi, 7 orang patungan, atau 1 keluarga, 1 kambing, 1 keluarga. Tuhan juga tahu kok. Kalau kamu melarat, Tuhan tahu. Tetanggamu nggak tahu. Wah, aku, Pak Yai, aku nyumbang 1 kambing untuk 1 keluarga. Boleh, boleh. Tuhan lebih tahu, nggak usah dengan Kiai. Ini kan Allah aja udah tahu kok. Bahwa Anda itu untuk makan susah. Tapi inilah Tuhan bentuk persembahan saya. Sekeluarga saya mampu 1 kambing kecil lagi. Ya kan? Ini bentuk saya cinta keluarga kami kepadamu, ya Allah. Maka Tuhan pintar. Bukan daging unta, bukan darah yang menyampai keridhaan Allah. Tapi niat takwa ibu itu loh, lapang sempit itu yang dinilai. Oke, Bu? Jadi gak usah bermasalah. Ribut ini terjadi kan seperti itu sekarang. Ya kan? Jadi enak belajar-belajar agama, belajar di TVRI itu. Gak ada yang disuasabit, oh sana kartu, pening lah kita dengan kerja itu. Jadi inti ibadahnya sampai. Ya kan? Jadi ketakwaan. Yang dinilai adalah bagaimana ketakwaan kita ketika berkorban dengan cara apapun, keluarga, kondisi apapun, sebesar apapun, sekecil apapun, niatnya itu ketulusan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pengorbanan kita untuk mencapai kecintaan kita pada Allah, ya Bu ya. Baik, kita berikan kesempatan lagi untuk ibu-ibu selanjutnya yang punya pertanyaan. Di belakang ada ini, silakan ibu sebutkan namanya, terus pertanyaannya apa. Ibu boleh berdiri biar kelihatan di rumah karena bapak sama anaknya nonton nih, Bu ya. Yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Murti Muria dari MT Al-Azhar.
Pak Ustadz yang ingin saya tanyakan, seperti Pak Ustadz yang katakan tadi bahwa kewajiban orang tua adalah mengakikah anaknya. Nah, sementara orang tua kita dahulu itu mungkin tidak mampu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, lebih utama mengakikah dulu apa kita berkurban dulu, Pak Ustadz? Setelah itu saya pernah mendengar katanya kalau orang yang berkurban tapi sudah orang yang belum berakikah tapi dia berkurban katanya itu apa belum sah, bagaimana? Saya pernah mendengar kurbannya nggak diterima katanya gitu ya Bu ya. Itu benar apa tidak Pak Ustadz? Baik, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik pertanyaan Bu Murti ini. Semuanya juga tanya ini kan. Kalau yang lebih afdol, dia belum pernah diakikahin nih anaknya. Apakah kita boleh kurbanin dulu? Apa kita tunaikan tanggung jawab akikahnya dulu, Ustaz? Terus kalau belum akikah, itu kurban nyampe nggak sih mau Allah? Itu, Ustaz. Tadi kan jawabnya satu. Bukan daging unta, bukan daging kambing, bukan darah itu. Yang diterima apa? Selesai kan jawabannya tadi. Kalau kamu mana kurban dulu, mana akikah dulu, memang dalam kajian fikih ulama berikhtilaf. Oh, nggak bisa nikah dulu baru kurban. Ada ulama menyatakan kurban, ya kurban terima. Ini kajian fikih, ya kan? Sampai kapanpun kajian fikih pahamnya berbeda-beda. Contoh, Indonesia ini Syafi'i. Pahamnya sah, Imam Syafi'i. Wudhu itu 3 kali. Berangkat ke Mekah sana, coba. Nah, ketemu dengan perempuan, nental gerak lagi, bukan mengulim, batal wudhu kita. Di Mekah kan bertumbuh ya tawaf itu. Bisa nggak pakai Imam Syafi'i? Nah, ini mazhab, ya kan? Ada ustadz bermazhab tidak bisa terima korban kalau nggak akikah dulu. Ada yang mengatakan akikah diterima atau kurban diterima. Sekarang yang punya surga neraka dan lima ustadz apa Allah? Allah ngomong tadi apa 2237 tadi tidak diterima apa daging unta dan lain macam-macam itu tidak sampai mencapai keridhaan Allah. Tapi nilai ketat. Ibu hilang berkorban dulu belum akikah. Yang ditanya bukan dia korban atau akikah dulu, ya takwamu sudah sampai atau belum? Baru penemuan baru. Aku yakin ibu-ibu di sini zaman baholak dulu nggak ada yang pertanyaan seperti ini. Ada nggak pertanyaan? Coba aku 10 tahun yang lalu nggak pernah ibu yang tua, ibu yang paling tua pernah dengar pertanyaan tadi? Ibu 10 tahun yang lalu zaman ibu belajar agama korban ada nggak? Oh akikah dulu ada nggak? Ustaz ngomong gitu, kiai dulu nggak ada. Yang ada apa? Kiai sekarang. Hah? Coba aku ibu berapa umur sekarang? 72. Ibu selama 72 tahun waktu ada kurban dan kika, ada enggak pertanyaan model ibu yang muda tadi? Ustaz, ada enggak ikhtilaf sama kiai sama ustaz zaman dulu? Jadi sekarang ini semakin canggih ilmu pengetahuan, semakin perdebatan, belajar agama semakin lama makin sesat. Karena yang dulu zaman Pak ibunya tadi 72, yang dikenal orang cuma Quran. Enggak ngerti, cuma korban aja. Ya, bikin senang aja. Anak lahir akikah, mampu udah akikah satu cukup gitu kan. Senang gitu, ya kan? Jadi kita ibadah ini sebenarnya bikin happy, bukan semakin mempersulit. Karena Quran diturunkan enggak bikin susah, 20 tahun dua. Ya kan? Jadi boleh enggak? Sampai enggak Ustaz? Aku bingung. Kalau korban enggak sampai, itu ustaz yang jawab itu kayak Tuhan gitu loh. Hari ini enggak ada seperti Firaun ngaku Tuhan, tapi kayak Tuhan. Sesat kamu, kafir kamu, bid'ah. Maka saya bilang tadi, tanyaan tadi kalau tanya dengan yang lain, kira-kira 7 sapi, 7 orang, diterima gak ustaz? Pasti jawab, ada ustaz yang kota sebelah. Gak diterima. Tapi saya jawab apa tadi? Kan seperti itu. Jadi asik kita belajar itu. Nah cuma terakhir satu ayat, 22. Jadi Quran diturunkan gak bikin susah belajar agama ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Jadi Quran diturunkan bikin susah atau bikin pening kalau itu? Tuhan ngomong Quran diturunkan nggak bikin sakil atau memberatkan, memudahkan. Jadi ibadah itu bikinlah ibu happy, senang. Maka semakin kalau bahasa Thoriqot tuh kalau dari tahu buang tahu. Banyak orang tersesat dengan pengetahuan itu sendiri.
hati-hati Bu. Ya kan? Hari ini orang tersesat dengan ilmu itu sendiri. Nah, kalau tersesat dengan ilmu sendiri, harusnya ilmu menjadi cahaya, cahaya itu yang menutupi, itu yang harus hati-hati. Jadi silakan Bu, boleh akikah korban itu boleh. Soal sampai ke Tuhan itu urusan Allah. Tapi ingat pesan saya tadi, bukan daging unta dan lain-lain, tapi ketakwaan. Yang penting takwa dia sampai gitu loh. Seperti itu. Selesai maksud saja. Baik itu ya Bu ya. Diniatkanlah takwanya itu yang paling penting Bu ya. Mana yang lebih dulu bisa dilakukan, maka lakukan sebagai bentuk cinta dan syukur kurban kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu akikahnya ataukah itu kurbannya? Baik. Nah, pemirsa dan juga ibu-ibu jamaah semua aja, tanpa terasa, ini kan perbincangan kita, belajar kita luar biasa. Gak kerasa sudah hampir di ujung persamaan. Tapi ini terakhir Ustaz, mungkin ada pesan untuk seluruh jamaah kita dan juga pemirsa yang menyaksikan di momentum Idul Kurban ini, bagaimana hakikatnya untuk meneladani keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sebuah kesimpulan dari mana dan sejarah korban, ya kan? Korban itu secara bahasa agamanya itu persembahan. Saya ngambil sebuah cerita. Ada seorang wah rente anak miskin dan melarat. Dia siap ke masjid, ada daun-daun yang melantun di masjid. Dia sapui bersih setelah pulang. Ditanya oleh pengurus masjid, kenapa halaman ini bersih terus? Kok nggak ada yang bersihin? Bukan ditanya pengurus, apakah ada pengurus yang membersihin? Nggak ada. Ada mbah-mbah yang setiap hari sholat dia bersihin halaman masjid. Dipanggil mbahnya itu, mbah, apakah mbah setiap hari membersihkan halaman masjid? Iya. Kenapa mbah? Kami kan masih muda. Begini Pak ya, Ustaz, saya orang miskin dan yatim. Saya nggak untuk makan pun susah. Saya ingin menjadi manusia yang mempersembahkan kepada Allah. Kata si mbah tadi, kalau Ustaz Kiai bisa mempersembahkan dengan Allah dengan ilmu agama dakwahnya, orang kaya dan mampu berkorban menyembahkan kepada Allahnya, bukti kekayaan habis untuk penyembahan kepada Allah. Saya yang miskin melarat, tidak ada suami, apa yang bisa saya persembahkan? Maka setiap daun runti daripada sapuan kotoran di halaman masjid, saya bertasbih berselawat kepada Nabi. Setiap daun itu yang bisa saya persembahkan. Inilah untuk cinta saya kepada Allah. Maka saya bilang tadi, sapi kambing itu hanya media korban kita. Tapi ketakwaan kita, keikhlasan kita, bagaimana ibu dalam satu keluarga hidup pun makan pun susah, dari butiran 1000 dikumpulkan setiap hari. Anaknya, cucunya mengumpulkan, menyelengkan 1000 berimpak. Isinya mengimpak 1000. Dikumpulkan menjadi setahun, menjadi satu buah kambing. Ya Tuhan, inilah pengorbanan kami dari ribuan piyah ini untuk kami sekorbankan di bulan Idul Adha. Satu buah kambing yang nilai bentuk pengorbanan itu. Pesan saya, yuk mari kita tingkatkan ketakwaan kita dengan bentuk pengorbanan cinta kepada Allah. Itu saja. Insyaallah. Terima kasih banyak untuk Ustadz Fauzan hari ini sudah memberikan pencerahan untuk kita bersama, dan terima kasih juga untuk ibu-ibu majelis taklim dari Al-Abrar Wahyu yang hari ini sudah hadir bersama kita. Mudah-mudahan bisa silaturahmi lagi ya. Pemirsa juga dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan acara Serambi Iman untuk episode kali ini. Semoga bisa membuka wawasan kita bersama bahwa hakikat kurban adalah cinta. Semoga momentum Idul Kurban hari ini mengingatkan kita bagaimana kita harus meneladani keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam sebagai implementasi dari cinta kita, keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Desmond Zaman Petundur, sampai jumpa di Serambi Iman selanjutnya. Dasrabillahi wa patun qarib usiku pada nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serambi Iman berkaya ilmu bertambah iman. Salam.